Uh no. Fajar dari Kampung Pasir Hapadesa, Desa Sernagali Kecamatan Celaku Kabupaten Cianjur 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kami akan hadir kembali di program kajian usul iman Kajian kitab yang disampaikan oleh Ustaz Faisal Mistam PDI Hafizullah Ta'ala Yang akan kami siarkan langsung di studio Radio SKN Albayan Dan kami pancar luaskan melalui 95FM Radio SKN Albayan dan Asma'ul Husna TV Nah, uh, alhamdulillah uh, beliau sudah hadir di studio. Kita langsung saja sapa. assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masyaallah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair, sehat Kang. Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, Ustaz uh, kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-28 Ustaz. Pembahasan nah. apa yang akan Ustaz sampaikan? Kita sekarang masuk uh, tauhid asma wa sifat. Nah, para pendengar, saudaraku Siman Sakidah dan para pemirsa, bagi anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui WhatsApp ke nomor 0856 24619995. Sekali lagi di 0856 nah, kita langsung saja simak materi yang akan disampaikan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil, ashrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Asyadu an la ilaha illallah ahdahu la sharika la Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ikhwati fid rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan Pembacaan kitab usulul imani fi Fidda'il kitab wa sunnah Yang ditulis oleh para ulama' dan alhamdulillah biinillahi taala kita sudah menyelesaikan bagian dari iman kepada Allah sebagiannya yaitu tauhid rububiyah dan uluhiyah beserta macam-macam dan perinciannya sekarang kita masuk masih tetap masih di bawah atau penjelasan bab beriman kepada Allah kita masuk sekarang beriman kepada asma wa sifat atau yang disebut dengan tauhid asma wa sifat apa itu tauhid asma wa sifat bagaimana cara berimannya serta perinciannya yang insya Allah akan para ulama jelaskan dalam kitab mereka ini. Taib ikhwati rahimani Kita masuk uh, pada bab uh, al alimanu bi asma'i wasifat. sifat. Qala al ulama hafizuhumullahu ta'ala fi kitabhim. Ya al-imanu bi asma'i wasifat. Wa atharu dalika fi sulukil muslim. Yaitu. Tamhid, masih tentang uh, pembukaan ya, mukaddimah. Iman tentang asma Allah yang maha indah dan sifat Allah yang maha tinggi dan pengaruhnya pada kehidupan seorang muslim. Naam, beriman kepada asma wa sifat ini memiliki banyak sekali pengaruh, bahkan seutama-utama uh, iman kepada Allah, diantaranya adalah iman kepada asma wa sifat yang itu akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak dan yang lainnya. Kalau mereka berkata, imani bi asma'illahi wa sifatihi fi nafsil muslim." Sesungguhnya beriman dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan seorang muslim. Wa tahqiquhu li ibadati dan juga memiliki pengaruh dan mengaplikasikan iman ini untuk beribadah kepada Allah. Famin athariha tilkal ma'ani allati abdu fi 'ubudiyatihi al Dan di antara pengaruhnya bahwasanya memahami makna-makna dalam asma wa sifat yang didapati seorang hamba dalam ibadah hatinya ya. Jadi ketika seseorang hamba memahami asma wa sifat nama nama Allah yang Indah dia pahami dia pelajari kemudian itu tertanam di dalam jiwa dia di dalam hatinya apa pengaruhnya apa buahnya ini pengaruhnya pada hati tadi alatitas murut tawakkul ta ala taala wal di alaihi yang buahnya ya dari beriman kepada asma wa sifat akan menumbuhkan tawakal yang kuat kepada Allah dan akan sangat bergantung kepada Allah. Jadi seseorang hamba yang mengenal nama-nama Allah yang maha indah Ini hamba akan semakin tawakal dia Sehingga sedikit demi sedikit Yang selama ini dia bergantung kepada sebab-sebab dunia ini Dia lepaskan satu persatu Karena dia sudah e, yakin sepenuh hati bahwa hanya satu tempat dia bergantung yaitu Allah Misalkan seorang hamba yakin betul bahwasanya Allah yang bisa menyembuhkan asyafi Dan dia pahami makna nama Allah asyafi dan dia yakini bahwasanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la shifa, shifa tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Sehingga dia betul-betul yakin kesembuhan murni dari Allah sehingga dia sudah tawakal yang sangat tinggi kepada Allah dan dia berlepas kepada sebab-sebab dalam tawakal. Eh, maksudnya dia berlepas bertawakal kepada sebab-sebab. Walaupun tetap sebab-sebab itu di dilakukan karena itu bagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau juga perintah Rasulullah SAW ya untuk berobat. Tetapi hatinya meminta kesembuhannya murni 100% totalitas hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengenal nama Allah Syafi ya. Begitu juga ketika dia yakin betul yang memberikan rezeki hanya Allah maka dia mengenal nama Allah Rozak, memahami maknanya, konsekuensinya, dan seterusnya. Dia yakin bahwasanya sumber rezeki hanya Allah, dan dia yakin betul bahwasanya Allah ketika menciptakan seorang hamba Allah juga menciptakan rezekinya. Allah ketika membuat umur seorang hamba Allah juga berjalan apa membuat rezekinya berjalan dengan usianya sehingga akhirnya hatinya sudah enggak bergantung lagi kepada sebab-sebab rezeki di dunia. Hatinya benar-benar murni bertawakal kepada Allah, tapi dia mencari sebab-sebab sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buahnya juga wa hifzi jawarihi, mengenal Allah, mengenal asma dan sifat-sifat Allah akan menjaga badannya. Dia akan jaga badannya ya. Dia akan menjaga amalannya karena dia yakin betul Allah Al-Basir Maha Melihat. Sehingga dia tidak berani meninggalkan kewajiban karena yang nyuruh ini Rob pemilik alam semesta bukan bukan bos ya bukan apa pemimpin pemimpin biasa bukan cuman sekedar bos bukan cuman sekedar uh, pemimpin tapi ini adalah raja rajanya manusia rajanya jin rajanya makhluk maharaja Allah semua ta'ala sehingga dia takut kalau tidak mengamalkan perintahnya. Karena dia mengenal Allah Al-Malik yang Maha Raja, dan Allah akan mempertanyakan, ya Allah Al-Basir melihat, sehingga dia jaga jawarihnya atau amalannya, dan juga mengenal makna nama-nama yang nama Maha Indah akan menghilangkan bahaya-bahaya uh, hati atau penyakit-penyakit yang merusak hatinya, seperti penyakit yang sangat merusak hati itu adalah penyakit hasad penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit nifak. Nah, ini penyakit-penyakit besar, penyakit kronis ya, yang menghancurkan seseorang. Kalau ada di dalam hatinya kesombongan, ini akan menghancurkan dia. Kalau ada di dalam hatinya hasad, iri dengki yang yang mazmuma, yang tercela ya, ini juga akan menghancurkan dia. Kalau ada di dalam hatinya penyakit nifak, ragu-ragu, ini juga akan menghancurkan dia. Nah, bagaimana supaya sombong, iri, nifak ini hilang? caranya yaitu dengan mengenal Allah. Sehingga ketika dia mengenal bahwasanya Allah Al-Qadir, Allah Al-Muqtadir, Allah Al-Qadir, Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan segala sesuatu, yang telah mentakdirkan segala sesuatu yang membagi-bagi fadilah atau keutamaan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebenarnya Allah berfirman, Allah membagi fadilah kerasulan di antara mereka bahkan ada yang lebih utama dari Rasul yang lain. Tilkar Rasulul faddalna Ba'adahum ala Ba'ad, kata Allah. Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Itu adalah kekuasaan Allah. Di akhir ayat Allah berfirman, Allah yaf'alu Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ingini. Allah ingin apa, memuliakan lima Nabi dan Rasul ulul Azmi. Itu adalah kekuasaan Allah. Begitu juga dalam pembagian rezeki, pembagian pengaturan kekayaan, kemudian kemiskinan, kesejahteraan dan seterusnya, itu juga sudah Allah yang bagi. Allah berfirman, "Nahnu uh, nahnu nuqasimu maisha fil hayati dunia ya." Bahwasanya Allah lah yang membagi-bagi ma'isyah manusia di kehidupan dunia ini ya. Allah yang membagi-baginya. Maka ketika dia mengenal itu hilang penyakit hasad, yang apa yang dia hasad sama orang lain, orang orang Allah, Allah memberikan kelebihan pada orang lain yang memang Allah menginginkannya, ya, yang ada dia malah bersyukur atas apa yang Allah telah berikan kepadanya, sehingga hatinya menjadi sembuh dari penyakitnya. Waboti hawajisihi dan juga menjaga pandangannya, pikirannya. Ya, seseorang yang mengenal asma Allah SWT dan setiap hari dia sibuk dengan mengenal Allah SWT nama-nama dan sifatnya, mengkajinya, memahaminya dan berusaha mengamalkan konsekuensinya itu akan menjaga pikirannya sehingga pikiran-pikiran kotor hilang ya pikiran-pikiran yang maksiat hilang, pikiran-pikiran yang menyesatkan pun hilang hatta la yufakira ila fima yardallah ayyurdillahu Taala sehingga nggak ada lagi di dalam pikirannya kecuali pikiran-pikiran yang bisa diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya dia pun wayuhibulillah mencintai karena Allah akhirnya dia pun mencintai sesuatu apa yang Allah cintai mencintai istrinya mencintai orang tuanya mencintai anaknya mencintai uh, saudara saudaranya gurunya kerabatnya teman-temannya muridnya dan yang lainnya itu lillahi Taala karena Allah Wafilah dan juga mereka mencinta saling mencintai karena Allah bihi yasmau karena Allah juga dia mendengar dia mendengar maksudnya apa yang Allah ridhoi. wa bihi yabsuru dan juga karena Allah juga dia melihat dan juga di antara pengaruhnya dia semakin besar harapannya kepada Allah wa husnul dan semakin baik perasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sudah tidak ada lagi harapan kepada makhluk harapan ibadah ya, yang membentuk apa harapan-harapan adapun harapan-harapan kepada makhluk adalah harapan yang sesuai yang Allah cintai dia berharap anaknya menjadi anak yang soleh saleha ini adalah harapan yang baik karena Allah meridhoi harapan ini dia berharap supaya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang soleha, keluarga yang bertakwa. Ini harapan sesuai harapan yang Allah ridhoi. Ya. Dan juga semakin baik prasangkanya dengan Allah. Ketika dia dapat musibah, dia tidak menyalahkan Allah. Dia tidak bersangka buruk ah saya ini kok disiksa terus tidak tapi dia alhamdulillah ya Allah segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan musibah dengan musibah ini aku semakin diampuni karena aku enggak tahu ya Allah seberapa besar dosaku dan seberapa besar engkau mengampuni dosaku tetapi dia semakin yakin bahwa setiap musibah ini adalah mengampuni dosa dia dan setiap musibah ini akan mengangkat derajat dia hadhil maani wa dan makna-makna asmaul husna dan yang lainnya mimma yata'allaqu bil imani bi amaanil asma'i was sifat yang berhubungan dengan iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tasmurul ubudiyyah zahira wal batina ala tafawutin baina syakhsin wa akharin dan buahnya adalah penghibar uh, lahirnya ubudiyah ya penghambaan kepada Allah baik secara zahir dan batin dan ini tafawud baina syahsin wa akhor. Setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Tergantung kesempurnaan dia memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan demikian adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Fali ismihi al-ghafar. Misalkan Ya, ya. kemudian para ulama memberikan contoh nama Allah al ghaffar yang maha selalu mengampuni hamba-hambanya asharul azim fi mahabbatihi pengaruhnya sangat besar dalam mencintai Allah kenapa ya karena Allah maha pengampun sehingga dia mencintai Rabbnya yang mengampuni kesalahannya wa adamul ya min rahmati sehingga dia pun nggak putus asa dari rahmat Allah ya di antaranya juga wali ismihi syadidul ikab. Di antara nama Allah adalah yang di antara sifat Allah adalah yang keras siksanya ya. Asaruhul kabir fi khasyati ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam rasa takutnya kepada Allah karena dia tahu hukuman Allah berat. Wa adamul jur'ati ala maharimi dan dia enggak berani lagi melakukan keharaman-keharamannya. Jangankan Robbunah, walillahil masalul ala Allah tidak sama dengan makhluk. Kita saja kalau tahu ada orang yang memiliki kedudukan yang bisa menghukum kita, kita nggak berani melakukan pelanggaran. Ya, seperti kita tahu negara kita ini yang memiliki badan yu, apa? badan hukumnya mampu menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran ya, memenjarakan atau bahkan bisa dihukum mati seperti misalkan narkoba, atau menjadi penjahat ya buronan atau menjadi teroris atau yang lainnya maka seseorang apa sih takut nggak berani dia menjual narkoba menyebarkan narkoba karena dia tahu hukumannya berat hukuman mati makhluk saja dia takuti bagaimana dengan Allah swt yang tidak sama dengan makhluk yang hukumnya lebih sakit dan lebih berat wahakadali asmahi al ukhra dan demikianlah juga nama-nama Allah yang lainnya dan sifat-sifat Allah yang lainnya atharuha bihasbi dalalatiha <tikun> nafsil muslim maka pengaruhnya sesuai dengan dalil-dalil yang berbeda-beda atau makna yang berbeda-beda dari nama dan sifat tersebut yang pengaruh itu tertancap ke dalam jiwa seorang muslim wastiqamatu ala syar'illah dan dia seorang muslim akan menjadi istiqomah di atas syariat Allah bal wa tahqiqu mahabbatihi <tikun> fil bahwasanya seseorang yang mengenal mem memahami makna dari asma wa sifat ini akan membuat dia semakin mencintai Allah dan dia mampu menumbuhkan cinta dalam hatinya kepada Allah sa'adatil sa muslim fid wal akhirah yang cinta kepada Allah merupakan pokok kebahagiaan seorang Muslim di dunia dan di akhirat pokok kebahagiaan Muslim di dunia dan di akhirat adalah mencintai Allah dan dicintai Allah miftahu kulli khairin dan ini adalah sumber dari segala kebaikan, kunci-kunci ya. segala kebaikan. Wa azomu abdi dan ini pertolongan yang paling besar bagi seorang hamba. Ala ibadatihi agar bisa beribadah kepada Allah lirobihi ala akmalil wujuh dengan cara yang paling sempurna. Idil amal al karena amal yang nyata atau amal-amal yang nampak itu Berat dan ringannya ibadah itu di dalam hati seorang hamba sesuai atau tergantung kecintaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, cinta ini akan tumbuh dengan asmaul husna, dengan memahami asmaul husna wa ulia. Apabila sudah tumbuh cinta kepada Allah, pengaruhnya akan semakin bagus ibadahnya, semakin sempurna ibadahnya. Kalau semakin sempurna ibadahnya, nih orang sudah ada tanda-tanda akan mendapatkan kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat. Nih orang sudah dapat tanda-tanda akan terbuka semua kebaikan bagi dirinya, karena dia sungguh-sungguh dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Faikmalul amal, maka sesempurna amal wa tahsinihi, dan juga se, ke, apa, keindahan amal dan kesempurnaan amal alama aradallah apa apa yang Allah inginkan manutun bil mahabbatil kalbiatilillah itu sangat berhubungan dengan kecintaan hati seorang hamba kepada Robnya Allah subhanahu wa taala wal mahabba dan kecintaan kepada Allah Manu tatun bi asma'i Sangat tergantung dengan kemampuan seseorang atau kesungguhan seseorang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya yang maha indah walihada karena itu kita perhatikan kata para ulama karena azomun nasi ibadatun lillah karena azomun nasi ibadatun lillah kita perhatikan manusia yang paling agung yang paling besar pengagungannya beribadah kepada Allah siapa mereka kita semua sepakat Rasulullah para utusan-utusan Allah dari kalangan para nabi dan para rasul. Kenapa mereka sangat kuat pengagungannya beribadah kepada Allah? Karena mereka allazina hum a'zamun nasi mahabbatan lahu. Karena mereka orang-orang para nabi para rasul adalah manusia-manusia mulia yang sangat mencintai Allah. Dan kenapa mereka sangat mencintai Allah? wa a'rafuhum bihi karena mereka adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang maha indah. Tayib ibadallah, Allah, hamba-hamba Allah. Kaum muslimin saudara-saudara yang dirahmati Allah. Demikianlah tamhid yaitu pembukaan ya, penjelasan tentang pentingnya beriman kepada asma wa sifat. Karena ini akan memberikan buah-buah yang lezat, yang manis di dalam hati, khususnya hati kita. Yang kalau sudah baik hati akan pengaruh pada semuanya, pengaruh pada jawarinya, anggota badannya, pengaruh pada semua amal soleh dia. Yang intinya akan menyentuh cintanya, cinta yang ada di dalam hati, cinta kepada Allah ta'ala. Kalau sudah dia mencintai Allah, maka dia akan beribadah kepada Allah. Dan cinta ini didapatkan melalui iman kepada asma wa sifat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan sampai di sini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masyaallah jazakallahu Atas uh, materi pembahasan yang disampaikan. Nah, karena waktu yang uh, sudah terbatas dan sudah habis kita cukupkan mungkin di kesempatan uh, pagi hari ini dan kami ucapkan syukron jazakallah khair kepada Ustadz Faisal yang telah menyampaikan materi insya Allah besok pagi jam 8 kita akan kembali berjumpa di hari Kamis pembahasan selanjutnya dan sudah masuk ke Tauhid Asma Wasifat. Mudah-mudahan uh, kita semua diberikan uh, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyimak setiap materi-materi uh, yang disampaikan di pembahasan kajian usul iman ini. Nah, para pendengar saudaraku siman Syakida, saya yang bertugas dari studio mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kandungan makna dalam setiap asmaul husna sangatlah luas dan mendalam penuh dengan keajaiban yang tak ada batasnya Allahumma